Siapa ini? Kenapa lo ketawa, Mang? Oleh, lo ngapain bunuh? Lo ngapain bunuh depan gue? Gak bisa gitu dong. Hah? Mentang-mentang kita dempet. Wah, gila. Nah, gak ada otak, gak ada otak. Ini orang-orang bodoh yang bisa dipakai. Hari ini tuh gue lagi jarang banget dapet tim pos seru. Tolong. Punten siapa? Ini Punten, harus, ini Punten. Itu Mbak tadi Mbak. Udah fix di navigation 100% udah dia. Siapa tuh Punten? Kepen. Mantu. Serius ini Kepen, dia enggak disidang lagi, langsung aja dihukum mati. Jelas Wiwin tadi gue lihat. Gue berjalan. Lu kenapa gak masuk Ventia sih? Harus balik lagi. Punten. Bunuh. Gak dibunuh lagi. Babi bet Kepen, sumpah Kepen. Kepen anjing. Gak ada otak anjing. Wah, gak dikasih konten. Nanti kalau masuk si bubu-bubu itu gak enak skipnya. Ya makanya. Guys ya. Betul aja, Pak. Bilang aja. Parabet onta baru main langsung dikill tai. Oleh, kena belakangan. Cih, gua kenapa hari ini jarang banget dapet impus ya? Kesel dah. Jarang banget. Hari ini main udah ada 20 game kali. Impus baru 2 game. Ada suara. Gue ngomong ya. Ini tadi gue di communication, terus rabbit ke kanan, unicorn ngikutin. Tapi pas gue misi gue udah kelar di communication, unicorn balik lagi ke paint ke storage. Sebar pas ke navigation, gue udah lihat mayat rabbit. Ya itu cuman gue curigain sih yang putih. Kayak dia bareng dia tadi ngikutin rabbit. Gue bisa confirm. Wey, Jos. Oleh sama Tutut. Bukan yang bunuh ya, belum tentu bukan impostor. Pembelaannya? Enggak, gue enggak tahu. Gue enggak ketemu Iqbal. Gue kalau ketemu Sumanto, gue ketemu Sumanto dari komunikasi. Gue yang ketemu Iqbal di kafetaria. Dia mau main apa? Apa yang nuduh gue? Gue enggak ketemu Riandre, tapi gue ketemunya Sumanto. Jadi gini, ini kan tadi gue kerjain di sini di komunikasi. Riandre lewat nih. Siapa? Unicorn lewat. Dia ngikutin Riandre. Nah pas gue mau ke atas, gue pengen ngecek kan. Gue bukan dari atas, gue dari bawah kan, dari admin tadi. Gue ke atas ini, navigation dari komunikasi. Gue komunikasi itu maksudnya. Mayatnya di mana? Mayatnya di navigation. Ini gue cuma curigain Bal, soalnya gini ya, Bal kan. Jadi mayatnya dari tadi sih. Enggak, dia barusan banget lewat di depan gue Bal. Iya, jadi gue nge-upload nih Bal. Pas kelar nge-upload udah gue ke atas. Tiba-tiba mati. Nah, unicorn ini balik nih depan ini gua pas gua kelar ngupload. Oleh diam-diam aja, weh. Oh, di mana, weh? Apa? Oleh, Pak. Oleh sama gua. Oleh gua tutup bertiga di electrical. Kan antara kita bertiga yang bunuh, yang jelas. Lalu posisi lu di mana, Pak? Udah ketahuan dong, buat gua di mid B, ketemu Cueng, tapi Cueng baru datang. Cueng dari mana, weh? Cueng dari arah atas engine. Ini mau gimana nih? Udah skip pot dulu. Suspeknya siapa? Kan suspeknya siapa? Siapa? Unicorn sama Weng. Sumanto. Unicorn sama Sumanto. Orang. Iqbal juga bisa sih.
Gue bareng mereka ya, dan nyaman ya harus. Balik nggak ada kan? Oh, bisa mulai ini. Kenapa lo ketawa, Mang? Diam ya. Ada ini yang lewat ya. Cuk. Punten-punten ya. Coba. Gua, Mamang sama Air Haven ada di Electrical. Win, lu di mana, Win? Gua di Weapon. Gua balik lagi ke Weapon karena gua pikir Iqbal mati. Gua takut Iqbal mati. Jadi gua nyari mati Iqbal. Gua pikir dia yang mati. Terus kalau lu di mana, Weng? Tadi kan gua ngidupin lampu. Iya, ke storage. Angel sih gua enggak usah tanya soalnya enggak punten tadi enggak miss apa. Kalau gua bertiga nanti habis ini Bella. Kalau gua bertiga suspek Angel. Nah, coba Angel jelasin lu dari mana. Gue dari tadi. Dari matamu, matamu ku mulai. Mau ke asing, gue mau gesek duit. Mau gesek BCA, gue kenapa? Gue dari tadi nge-kill. Gue dari tadi nge-kill, temen gue nge-kill. Udah ketahuan ya. Tunggu. Tapi bang, bentar. Temen gue kocak banget, kenapa pintunya ditutup? Kan gue gak bisa kabur. Tadi bentar. Iya. Si ada Wiwin enggak? Oh, sendiri tadi. Wiwin sama MND. Wiwin sama MND ya? Hah? Suspek sisa 2 sih, sampaikan sisa 2. Iya. 2. Cueng. Tuyuh. Iya. Soalnya nyalain lampu. Terus dibilang. Yakin gua. Pengen ya, gue pengen ngecek yang mati pertama dan nerusin diskusi yang tadi. Iya. Yeah. Tadi lu di atas sama siapa, Mang? Barusan. Mas Sumanto. Apa gua? Oke. Lo gua sih pengen ngulik logika lagi nih. Di yang sebelumnya pas kejadian si unicorn mati, pengen bahas Wiwin tuh dari terakhir bilangnya di Weapon ya? Iya, gua di Weapon. Belumnya dari admin. Bukan dari electrical storage terus cafeteria ke ini. Ke Weapon. Itu posisinya mati lampu gak sih? Tak. Tadi mati lampu. Gue liatnya pokoknya di Jabo. Tadi rame di electrical. Cuman ada yang goyang-goyang, ada yang main-mainin. Yaudah gue gak jalanin dong, karena ada yang mainin ininya apanya. Gue pengen lihat sempat tau ada mayat. Menurut gue sih ada di antara bertiga lu. Kenapa gue bilang? Karena gue tadi jumpa unicorn nih dari arah admin. Kalau gak salah dia ke storage. Udah gue di Weapon tiba-tiba dimati. Oh, gue sih suspek empang sih antara dua. Kalau nggak Wiwin, Iqbal. Iya. Ya udah, itu kuat, masih kuat tuh. Seru nih, seru. Berarti dia lagi di kamar. Ya nggak sabot tercapai. Iqbal takut. Kalau Iqbal mati udah fix banget di Javu. Berpikir keras. Dan masuk. Si Iqbalnya takut anjing.
gue ngeri ada yang mati. Bisa soalnya gue Iqbal, bisa soalnya Iqbal takut banget. Iqbal kayaknya kita sama feeling kita. Bel ini Iqbal fix di ini. Iqbal ini dia gerakannya aneh Iqbal. Soalnya iya lihat gak pas dia di pas otu yang pas dia di admin dia sengaja nunggu orang, ada orang kayak masuk. Gua takut dibunuh enggak, Tueng iya, dari iya, dia, awal dia, gua udah feeling ya, Tueng iya, dia, kenapa dia, jadi gue? Enggak bener-bener, dia takut dibunuh dia Cueng. Gue juga suspek ke Cueng nih jadinya. Gue gak mau deket-deket sama Cueng. Gue boleh ngomong gak? Tadi yang ngomong bertiga tuh siapa? Tadi yang ngomong bertiga nih, gue bertiga sama ini. Sama Ole, siapa tadi tuh ngomong? Gua, Ole, sama Tutut. Sama Tutut. Cueng di mana tuh pas ini Unicorn mati? Gua kan habis benerin listrik bukannya ya itu. Ya dia dari arah mati. Mati sendiri nyalain sendiri. Iya, yeah, dari tadi kayak gitu ya, Bang. Gimana kalau kita vote Cueng? Gua sih kayak ya, ya udah ampun gua kalau enggak percaya nih, gua nge-vote diri gua sendiri ya. Udah. Tunggu. Tunggu. Kalau bukan Cueng siapa nih? Kalau bukan Cueng kita enggak usah nge-vote dulu. Ini misi masih ada kan? Kita clear naik. Gua enggak ada, gua udah selesai. Keluar. Gue udah selesai, gue udah habis. Kok oh, masih ada? Satu, tiga, kalau gak salah. Gue liat tim Javu dulu deh. Sorry ya, Weng. Iya. Weh, Angel, sorry dah gak gue bunuh-bunuhin, Angel. Ya, Angel. Dia udah kesel, gue tau. Gue bunuh-bunuhin, giliran gue bunuh mereka dempet semua, Angel. Gini, gue nggak masalah lu nggak bunuh silo di sana, gue nggak tahu. Nah, gue masalahin itu kenapa ditutup coba Eng? Gue nggak bakal balik lagi. Itu bisa aja gue bunuhnya di dekat CCTV, dekat pasti gue bisa aja gue bunuhnya dekat CCTV. Lu keburu lu udah tutup pintu. Lu pernah ngasih waktu itu? Fitnah tingkat tinggi bang. Sebenarnya kita bisa deket sama Mamang sama Onta kalau sampai nggak ketahuan. Dan dia tuh kalau jadi impos lo harus ngekill si Onta sama Mamang bareng gitu karena dia barengan terus. Wah, ini kayaknya yang dendam nih. Coba gimana jawab? Di admin nggak ada siapa-siapa tapi. Oke, yang ada di reaktor siapa aja? Gua. Gua Febi, Cueng. Ada gua juga sama Ole. Masa ada Cueng? Berarti ada gua di bawah, gua sama Rabbit. Yang di bawah. Gua. Oh, berarti yang enggak ada Wiwin ya. Ini berarti Febi ada Febi. Ada. Sebelum ke reaktor tapi Cueng dari admin. Sumpah. Tadi pas gua ke ini kan, ke admin, terus gua balik lagi ke kafetaria. Pas ke sabotes tuh gua jumpa Unicorn nih mau ke admin. Nah, pas ke sabotes udah gua langsung ke reaktor. Gua juga ketemu lo kan di reaktor. Tadi yang bareng gua dari bawah siapa? Bareng gua dari admin. Bukan Febi, bukan Febi. Bukan gua. Gua bareng Unicorn baru main nuduh-nuduh nih. Kan Angel save report lu gimana sih, Bit? Apaan sih? Ya udah Angel berarti benar Angel. Nggak jelas banget jadi orang lu nge-report gua tuh dari bawah. Anjing di foto sama admin nih sih. Itu kan tadi lu kan tahu gua enggak pernah benerin sabotage ya. Gua ke admin botex. Lu mah tiba-tiba nuduh-nuduh aja lu, Le. Tak, emang ada unicorn tak? Gua tuh apa? Unicorn ada. Dia ada. Bareng gua, dia bareng. Dia di bawah di awal, Le. Lu dari di atas kan? Iya. Rata atas kan, dia rata bawah. Iya sih. Lu vote siapa, Le? Ya, ada sih. Lah. Wah, Rabbit, Rabbit lu, Bit. Mantap, Bit. Lu memancing keributan bagus. Pakai urat Ren di sini Ren. Ini masih awal-awal Ren. Nanti di endingnya udah parah anjing. Kalau samping-sampingan bisa gebu-gebukan anjing. Thank you.
Ole, lu ngapain bunuh? Ole! Hah? Ole, pasti. Lu ngapain bunuh depan gue? Gak bisa gitu dong. Hah? Mentang-mentang kita dempet. Wah, gila. Tadi gue liat di security sih, emang dia bertiga tadi unicorn sama Ilap. Wah, gila. Tapi diem. Gara-garanya gak jelas banget sih gara-garanya. Diem. Apakah ini mimpi? Diem. Gua berkali-kali ketemu unicorn sama Deja Vu ya. Dia ada di admin. Cuman unicorn ini dia kayak nungguin gua. Terus gua ke... Diem dulu, gua dituduh. Gua ngasih penjelasan dulu. Udah, gua ke reaktor. Gua ke reaktor tuh ada Wiwin di bawah. Gua ke atas, gua gak ngeliat sama sekali ada Deja Vu. Ingat. Gua gak ngeliat ada Deja Vu ngikutin gua. Gua gak ngeh juga. Pas gua keluar itu, gua lagi ngeliat map, tiba-tiba ada yang mati nge-report. Yang udah-udah, yang tadi kejadian si Cueng, Angel, sama Unicorn. Yang bunuh mepet siapa di electrical? Apaan sih gua lagi? Diam dulu si apa? Apa sih? Kayak ada nama lain aja. Astaga, ini... Ah, yang bener lo, Bi. Sabar nih, sabar, Bi. Enggak, diam dulu, Win. Diam dulu, Win. Gua gak perlu cerita lo. Ini gua yang dituduh. Yang tadi mepet kan Cueng, Angel sama Unicorn, terus yang dibantai MND kan, yang di listrik. Ingat enggak? Terus dia nuduh lu. Dia nuduh lu enggak yang map game sebelumnya? Oh, ya ada Cueng gua sama Unicorn. Baby, ya, terus dia bunuh, terus dia bilang lu. Ya, terus sekarang lu mepet. Gitu loh, enggak, udah. Gua 100% Unicorn dan Rabbit. Percaya sama gua. Ya, Rabbit tadi nuduh Angel. Lah? Unicorn ya. Rabbit dari tadi enggak kelihatan kemana mana. Yang bisa gua konfirm baik Rahaf sama Angel. Benar enggak tuh? Iya. Kalau itu gua setuju. Itu gua setuju. Rahaf, Angel, Mamang, Riandre enggak tadi. Weh, lu enggak bisa ngomong gitu tak anjing. Kok suspek gua? Bukan gua Angel beneran gua. Self report lah. Anjing bisa-bisa gua di report bangsat. Apa yang di admin? Enggak ada otak. Gua percaya sama Feby. Nah, lu lihat Rabbit sama Feby, percaya sama gua. Rabbit sama Feby coy. Enggak bohong gua. Men, pale lu. Rabbit sama Feby, lu ingat kata-kata gua ya. Rabbit sama Feby. Gak ada otak. Ini orang-orang bodoh yang bisa di... Wah, geblek. Masih gak belajar dari sebelumnya. Dibilang dia suka self-report. Gak percaya, anjing. Gak ada otak. Kesel gak lo jadi gua? Iya, anjing. Gua lagi ngeliat map, tiba-tiba ada yang mati. Gua yang dituduh, cuy. Ah, Erhaven sekarang yang mati kan? Tadi gua ini. Tapi gua lihat deh mayatnya. Hari ini gua di security nih. Gua lihat tadi lu bertiga nih. Siapa? Unicorn, Erhaven sama Mata Najwa. Ini dari tadi yang dicurigain Unicorn anjir. Mang. Entar lu gua ngomong dulu. Oh, ternyata bukan Rabbit. Tadi kan gua yang benerin lampu. Itu udah gua kelar, si Pebi ngebelah pala si mantannya udah fix ini. Kayak mantan ya. Jadi lu kalau udah jadi mantan jangan dibelah juga palanya di game pet. Enggak unicorn. Udah fix unicorn. Pembelaan gua kenapa? Soalnya gua yakin Angel aman. Enggak, iya. Nih, gua yakin imposternya tinggal satu nih, Riandre. Ya. Misinya apa nih, Riandre? Misi gue udah selesai semua. Ini imposternya si Mamang, dia udah bingung mau bunuh di mana. Makanya dia udah mau si anjing Rabbit. Ini sabar, ini gue buka ngomongan lagi anjing. Lihat gak kalau cewek ngomong tiba-tiba. Ah, dah aku dapet emergensinya, siapa ini? Wiwin so ide anjing, sumpah. Lu sih gila bego, lu sama Rabbit gila bego. Ron ini lu sama Rabbit gila. Gua di self report anjing, gua udah bilang belajar dari yang kemarin-kemarin. Dia bunuh deket-deket, masih gua disangkain. Pada main hati anjing. Iya anjing, wah lu sih gila. Ketemu suara lemes sedikit langsung pada, oh iya, babi emang, otak sapi. Dari awal gua udah duduk Angel kan, Angel marah-marah. Angel tuh kalau dituduh ngoceh-ngoceh dia. Abi, tajuk gak jelas lu, anjing. Iya, hantu minta tolongnya sama Angel aja, sumpah aja mama.